Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip. Ini rutinitas aku di pagi hari lagi, Mam. Jadi, ini tuh tadi aku baru aja pulang nganter anak aku ke sekolah. Nah, pulangnya ini aku sekalian langsung bersih-bersih di area teras karena kalau di area teras itu enggak bisa sering-sering aku bersihin ya, apalagi ada kendaraan di dalam. Nah, ini aja udah ada motor aku di dalam satu. Kalau misalnya motornya Pak Suami juga ada di rumah, itu pasti makin sempit ya di area terasnya. Jadi ini mumpung motor Pak Suami juga lagi dipakai keluar. Nah, ini aku langsung aja gercep buat sapu-sapuin gitu. Meskipun enggak kelihatan kotor-kotor banget, tapi itu banyak pasir-pasir gitu ya, Mam. Enggak tahu kenapa di area teras itu selalu banyak pasir-pasir gitu, Mam. Mungkin juga karena ketiup angin atau mungkin ikut di kendaraan ya. Lanjut, ini aku mau langsung giling baju dulu di mesin cuci karena baju di rumah itu untuk baju-baju kotor lumayan banyak ya. Nah, ini sebelum aku kerjain pekerjaan yang lain, aku mau sambil giling bajunya di mesin cuci dulu. Jadi karena di sini itu banyak banget untuk pakaian kotornya, jadi aku bagi dua gitu. Untuk gilingan pertama ini tuh kebanyakan baju-baju anak aku sama baju-baju kaos Pak Suami buat di rumah. Jadi untuk gilingan kedua sebentar khusus buat celana-celana jeans ya, yang ukurannya itu gede-gede dan lumayan berat kalau misalnya aku cuci pakai tangan. Oke, itu kita tinggalin dulu bajunya, kita biarin dulu dia digiling di mesin cuci. Lanjut, ini aku mau rapiin dulu piring-piring yang ada di tirisan piring aku. Nah, ini tuh piring yang tadi pagi aku cuci pas bangun tidur, itu sisa aku bikin sarapan gitu ya, Mam. Terus lanjut, di sini aku mau langsung cuci beras karena aku juga mau masak nasi di rice cooker. Jadi hari ini aku masak nasinya itu agak telat ya. Biasanya aku masak nasi pas aku nyiapin sarapan, tapi karena tadi aku lupa masak nasi, jadi ini aku masak nasinya pas aku pulang dari ngantar kakak Rasya ke sekolahnya gitu. Nah, ini aku langsung masak nasinya aja, jangan lupa dicetekin ya, Mam. Oke, lanjut, ini aku mau langsung masak untuk menu makan siang nanti. Jadi di sini aku ada ayam, terus ada tahu yang udah aku hancur-hancurin. Itu aku pakai 2 potong tahu putih, sama ini aku mau langsung marinasi ikan. Di sini ada ikan kakap putih sama ikan apa ya namanya, ini ada 1 ekor gitu, kalau orang sini bilangnya ikan cepak tapi aku bilangnya ikan putih ya kalau kayak gitu. Jadi ini tuh ikan hasil mancingan Pak Suami gitu. Jadi Pak Suami tuh 2 hari yang lalu mancing terus dapetnya itu ikan kakap putih lumayan gede. Kemarin aku udah masak ya untuk bagian kepalanya gitu. Nah, ini tuh bagian ekornya sama masih ada beberapa potongan gitu yang mau aku goreng aja sebentar. Nah, kalau Pak Suami kan gak makan ikan gede kayak gitu ya, jadi dia makannya si ikan putih yang 1 ekor itu. Makanya sekalian aku marinasi pakai bumbu racik aja biar lebih praktis. Terus lanjut, di sini aku mau bikin perkedel tahu ya sebentar. Jadi di sini aku mau langsung bumbuin. Tadi aku udah kasih bawang putih yang udah aku ulek, terus ini aku tambahin lada bubuk sama
kaldu ayam gitu mam. Terus aku ceplokin juga 1 butir telur. Terus ini aku mau langsung panasin minyaknya dulu. Jadi sambil nunggu minyak, di sini aku sambil ngaduk-ngaduk si adonan perkedel tahu yang tadi. Nah, di sini aku juga mau minta maaf kalau misalnya kalian ada dengar suara-suara berisik gitu, karena aku pas voice over atau dubbingnya itu lagi ngeliatin anak aku main. Jadi mungkin ada suara-suara berisik dia yang ikutan kerekam. Lanjut, di sini aku mau siapin sayuran. Hari ini aku mau masak sup ayam. Gak tau kenapa aku lagi ngiler banget pengen makan sup ayam ya, Mam, karena emang lumayan lama aku gak masak. Dan di sini aku mau pakai sayur seadanya aja ya. Aku mau pakai sayur kol. Di sini kolnya aku sengaja agak banyakin karena di rumah lagi nggak ada stok kentang. Jadi di sini aku siapin sayur kolnya yang lumayan banyak. Terus sebentar aku juga mau pakai wortel. Nah, berhubung di sini daging ayamnya aku pakai yang bagian tulang-tulangannya gitu. Aku suka ya, Mam, enggak tahu kenapa kalau bagian tulangan ayam, bukan yang tulang semua ya, tapi yang ada dagingnya gitu, enak aja kalau dibikin sup ayam gitu, Mam. Nah, terus ini untuk wortelnya aku potong-potong agak-agak gede ya seperti ini. Biar kerasa aja kalau pas dimakan. Nah, ini aku juga masih pakai stok kol sama wortel sisaan belanja mingguan sebelumnya. Jadi ini aku mungkin bakalan belanja mingguan di tanggal 1 atau tanggal 2 lagi ya, Mam. Jadi ini aku pakai stok yang ada di kulkas aja. Lanjut, aku juga mau iris-iris bawang merah. Di sini bawang merahnya sebentar mau aku langsung tumis-tumis aja barengan sama si bawang putih yang udah aku ulek tadi. Lanjut lagi, ini aku mau giling si perkedel tahunya. Jadi ini perkedel tahunya aku giling. Aku balik pakai bantuan sendok karena kalau pakai sutil biasanya itu rada hancur gitu, Mam. Karena kalau perkedel tahu yang enggak pakai tepung itu pasti teksturnya lebih lembek gitu dan gampang hancur ya, Mam, dibanding kalau pakai tepung. Nah, sementara aku tuh tim perkedel tahu yang gak pakai tepung terigu atau tepung serbaguna gitu aku gak pakai. Jadi betul-betul yang aku pakai tuh cuma telur aja, Mam. Lanjut, di sini aku mau langsung cuci sayuran yang tadi kita potong-potong, yaitu ada kol sama wortelnya, Mam. Nah, di sini itu sebenarnya gilingan pakaian aku tuh udah selesai, cuman aku nggak jemur ya. Yang jemur itu Pak suami. Jadi tadi Pak suami pas pulang kantor dia langsung jemurin pakaian yang udah aku giling gitu. Dan karena dia mungkin ngelihat istrinya tuh sambil masak, sambil nyuci piring, sambil ini itu juga kali ya, makanya kasihan. Terus dia yang ngerjain pakaian buat dijemur-jemur gitu, Mam. Alhamdulillah ya, dibantuin sama suami. Oke, balik lagi ke video. Di sini aku mau langsung goreng ikan yang tadi udah kita marinasi pakai bumbu racik. Nah, kalau pakai bumbu racik itu enaknya simple dan praktis, Mam, tapi rasanya itu tetap enak kayak gini. Ikannya ini bakalan aku goreng sampai agak kering dan benar-benar garing gitu, karena aku suka tekstur ikan yang digoreng garing. Terus lanjut aku mau panasin minyak lagi buat tumis bawang merah sama bawang putih untuk sayur supnya. Kalau untuk sayur sup pasti kalian udah lebih tahu dan lebih hebat dibanding aku ya, Mam. Tapi kalau aku masak sayur sup ya seperti ini ya. Pokoknya ala aku. Biasanya sih aku campurin atau tambahin jagung manis kalau emang lagi ada. Tapi karena jagung manisnya lagi nggak ada, makanya aku nggak pakai gitu, Mam. Nah, tadi aku juga sebenarnya udah rebus bihun. Untuk bihunnya udah aku simpan di dalam kulkas. Jadi sebentar kalau mau disajiin itu tinggal aku tambahin bihun. Nah, siapa nih yang suka makan sayur sop pakai bihun gitu, Mam? Kalau ada yang sama bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Ini tadi aku langsung masukin ayamnya. Sengaja aku pakai potongan yang agak gede-gede gitu biar lebih berasa gitu, Mam ya. Terus aku tambahin sedikit air. Sama ini aku masukin wortelnya. Lalu aku tutup. Kita tunggu sampai mendidih.
Dan namanya ibu-ibu nggak mungkin ya tinggal di dapur tanpa ngerjain sesuatu. Jadi ini aku masak sambil nyuci piring juga gitu, Mam. Dan sambil nemenin aku beraktivitas di dapur Pink, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, berumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Alhamdulillah ini ikannya udah mateng, jadi langsung aja kita angkat. Dan ini aku juga sambil nunggu si sayur sopnya itu agak empuk ya untuk wortelnya. Jadi kalau wortelnya udah agak empuk baru deh kita masukin sayur kolnya gitu Mam. Nah ini udah mendidih, wortelnya juga udah empuk. Jadi langsung aja aku masukin sayur kolnya. Jadi untuk sayur kol sama wortelnya itu udah aku cuci bersih tadi ya Mam. Kalian bisa lihat sendiri tadi. Oke, ini kita aduk-aduk. Tambahin kaldu ayam. Terus aku juga tadi udah masukin lada bubuk. Sama aku kasih sedikit garam ya, karena ternyata pas aku kasih kaldu ayam itu kurang asin. Jadi ini aku tambahin sedikit garam Mam, dikit aja gitu. Terus ini kita biarin ditutup lagi, tunggu sampai sekitar 5 menit baru kita matiin kompornya. Nah sambil nunggu si sayur sopnya mateng, ini aku sambil-sambil juga nih buat beres-beres di area dapur. Jadi ini aku lap-lapin juga di area meja dapur gitu. Terus tadi untuk area wastafel udah sekalian aku bersihin pas aku nyuci piring. Nah ini di bagian tabletopnya, terus sebentar di area meja kompor. Jadi ini sambil masak sambil ngelap-ngelap juga ya Mam. Ini tuh salah satu keahlian ibu rumah tangga. Pokoknya kalau masak itu dia gak mau diam sambil ngelap-ngelap gitu. Pokoknya tangannya tuh gak bisa berhenti kerja gitu Mam. Pokoknya pengennya tuh pekerjaannya cepat selesai. Jadi sambil nunggu si masakannya mateng, sempurna dan paripurna, kita sambil buat beres-beres gitu. Nah sama seperti di area kompor ya Mam, meskipun kompornya itu masih nyala, ini aku tetap aja buat bersih-bersih di sekitarnya gitu. Yang penting tangannya itu tetap hati-hati ya Mam, jangan sampai kena bagian pancinya gitu Mam. Jadi siapa tahu ya gara-gara pengen pekerjaannya cepat selesai terus ngorbanin tangan sendiri gitu. Jangan sampai ya Mam, pokoknya tetap hati-hati deh pokoknya. Kalau misalnya ngerjain apa-apa di dapur selalu hati-hati ya. Nah ini untuk area kompor yang masih nyala aku cuma sekedar ngelap-ngelap aja, tapi emang di bagian sini tuh nggak kotor atau nggak ada percikan, jadi ya udah ini bersih-bersihnya cukup segitu aja dulu Mam. Alhamdulillah ini untuk sayur sopnya itu udah mateng, jadi langsung aja kita matiin kompornya. Dan ini dia Mam, udah mateng ya. Tadi ada ikan kakap putih goreng. Terus tadi itu Pak suami makannya duluan karena katanya udah lapar banget, jadi gak apa-apa ya dia makan duluan. Makanya tahunya juga sisa segitu. Terus ikan yang tadi, ikan putihnya itu udah diambil sama Pak suami. Nah ini untuk sayur sopnya, sop ayamnya itu aku tambahin bihun sedikit. Terus ada kerupuk juga. Nah Masya Allah Alhamdulillah ya Mam, menu hari ini tuh sederhana banget tapi lumayan menggugah selera dan cukup ngehabisin nasi di rumah Mam. Alhamdulillah ya.
Nah, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.